What's up bro, balik lagi sama gue Ojay kayak Frontal Game, ini game Free Fire Battleground lagi tentunya. Alright guys, jadi di video kali ini gue bakal cobain karakter Jota Slim alias Jota ya guys ya. Sesuai permintaan kalian, di sini gue pakai karakter Jotanya di solo versus squad ya guys ya. By the way, ini udah game yang kelima ini ya, langsung kita turun di pick. Ini gue dari tadi gagal konten mulu, menurutnya ini kagak ya guys ya. Dari tadi udah kill 15 mati, kill 13 mati gitu ya kan. Ini sepi gitu ya, udah mau sepi nih kayaknya pengunjungnya nih. Ya shotgun bro. Mau mana? Mau mana? Jangan kabur kamu ya. Ntar ada orang lagi. Rata langsung satu squad yang gak ada obat ya. Darah gue gak berkurang kan, karena memang dia gak nembak. So jadi sebenarnya Jota ini guys, skillnya itu dia tuh nambahin darah 40 kalau nggak karakter Jota kalian udah level max ya. Jadi kalian harus ngekill pakai shotgun dan SMG gitu guys ya, syaratnya guys ya, kalau darahnya mau nambah gitu. Dan ini sebentar sih, tadi ada lagi kan di atas ya, dua orang sih step. Turun dong boy, gue malah main solo squad sekarang tuh kayak ini nih, musuh ini diem-diem aja gitu dalam rumah ya. Oh iya, temanmu suruh turun, bagus turun dia. Sini keluar, kita dulu buat keluar shotgun kita habis ini. Shotgun dua lagi, kita pakai dua shotgun aja lah ya. Dari set ini kayak masih ada dua lagi deh, yang di bawah tadi beda ya. Ini masih ada dua sih. Kita harus cek dan recheck dulu, takutnya temennya masih ada di bawah ya satunya deh. Ini pala yang tadi pecahin. Repep tuh temen lu. Ayo dong, nongol lagi dong. Aduh, gak mau turun deh saya. Gue malas main, sumpah capek gue dari tadi main kayak gini mulu guys. Sumpah dah, majuin mati yang ada gitu kan, karena mereka rame-rame udah set up gitu di atas. Ayo nongol lagi dong. Turun. Ini ada yang di kanan gue nih. Ya hati-hati nih boy, takutnya, oh kan. Turun lagi dong, pinter banget ya nih orang-orang sekarang ya. Kayak ini udah banyak minum susu SMG gitu. SMG ini ya, SGM ya. Dua lagi, kan masih ada tiga ternyata dia di atasnya. Ada yang ke kiri. Kanan anjir, ngeflank dia. Ngeflank gitu. Ini boy, gue taking deh. Gue lama-lama gemes juga sih sebenernya, tapi gimana ya, ngeri gitu loh. Lagi awal. Untung aja dia nggak ada senjata jarak deket ya. Untung aja yang dua-duanya nggak ada senjata jarak deket guys ya. Ternyata kan sana dia takut turun gitu ya. Ternyata ya, dia belum punya senjata jarak deket. Harusnya antum tuh kalau looting tuh jangan satu rumah ya bro. Satu squad satu rumah gitu ya. Pick tuh luas gitu loh, berapa hektar gitu. Lootingnya pindah-pindah lah, makanya kamu tuh kalau looting pick jangan satu rumah ya gitu loh. Sebel gue mah sumpah. Turun satu squad udah mendok gitu ya Allah. Heran. Ya tadi lihat sendiri ya guys, darah gue tuh langsung nambah ya. Setiap ngekill pakai shotgun atau pakai SMG itu pokoknya dia bakalan nambah 40 darah ya guys. Cuman dia tuh ada cooldownnya atau delaynya buat aktifin skillnya lagi. Itu sekitar 5 detik ya guys. Jadi kalau kalian kill tuh darah kalian nambah 40, habis itu tunggu 5 detik buat bisa nambah lagi di waktu kill yang lain ya gitu ya. Gitulah pokoknya guys ya. Oke. Langsung aja kita terjun ke sini ke Pushinok seperti biasa. Ini musuhnya masih ada berapa ini, masih awet ini bro. Masih bisa lah ya, karena kita udah kill 8 ini. Ini sangat-sangat baik ini opening. Suram banget, gue sering banget kayak gitu, heran gue malu. Great pass nih, indah banget ini kelihatannya di mata nih. Kayak gimana ya, kayak sebuah ya itu sebuah apa ya, sebutnya itu hal apa ya, sebuah dukungan gitu ya. Sebuah dukungan ya, pass udah robek gitu kan, tiba-tiba ada upgrade pass gitu. Nikmat kayak gitu. Ayo bapak-bapak tolong jangan pada mati dulu ya, sabar dulu lah gitu bro. Saya kill 10 dulu lah biar aman gitu ya, karena kalau kill masih di bawah 10 tuh kayak kurang apa gitu ya. Kecuali gue bikin konten yang lucu-lucuan, gak apa-apa dah.
stepnya ada orang. Ada stepnya di atas. Tuh liatin aja ngapain coba main di atas ya guys. Gue mau pusing gitu soal squad sekarang tuh kayak dulu gak terlalu barbar gitu musuhnya. Heran coba ngapain di atas factory. Ya Allah. Mana kamu nak? Aku gak ada. Aku ada mayat. Wah di atas nih orang fix. Fix di atas dia. Dia naiknya gimana ya? Heran gue membuat kalian yang tahu cara naiknya kalian komennya lah di bawah ya. Aku bingung nih cara naik atas. Di bawah gue anjir. Aku ngapain pake sekar. Bagus. Ada pelontar. Untungnya makanya sekar duluan ya. Cerdas memang nih. Anak SGM nih. Anak ini anak SMG ya. Ada lagi di atas. Sumpah loh. Musuhnya gak bisa di ini loh. Gak bisa di prediksi deh. Gimana naik sih? Pusing gue. Ini orang bukan sih? Oh bukan. Aduh ini mubazir gitu guys. Tapi kalau kita naik ngerinya nanti yang ada mati udah kill 9 kan rumahnya nyesek juga gitu kan. Ngulang lagi belum tentu kita bisa lolos dive gitu loh bro. Mana? Sini kamu, sini kamu, sini kamu. Ya ada loh sumpah. Sakit banget anjir. Abis metik ini ya Allah. Gara-gara ini bocah sialan. Gini kamu ya. Sumpah gemes banget. Ih gak sakit gitu. Geran yang tinggi gak sakit gitu le. Geran yang pendek sakit gitu. Oh iya tadi kan kita ini guys skill pakai shotgun ya. Jadi darahnya langsung nambah gitu. Emang ajaib gitu nih Jota nih ya. Ini buat pakai shotgun sangat baik ini sebenarnya. Kenapa kalau bisa tuh nambahnya 120 gitu ya. Biar cepet gitu penuh ya. Nah kan lanjut lah kita udah kill school nih bro. Udah cocok nih jadi konten ini ya. Nah mudahnya bisa buya kita nih. Kill-kill 20 lah lumayan kan. Suara gue udah mau habis ini seperti ini bro ya. Aduh. Oh iya nih by the way gue udah pakai nickname Aura Kasih lagi ya guys ya. Karena gimana ya, ya pengen pakai aja gitu udah lama nggak pakai ya kan. Nanti ya gue ganti lagi ya. Ini sebenarnya skillnya kalau digabungin pakai karakter Miguel terus karakter yang isi darah tuh yang cewek yang robot terus pakai petnya pet yang panda ya, panda apa beruang sih nih ya, berang ya. Itu auto nggak habis-habis nih darah kita tanpa medkit pun bisa hidup gitu guys. Ada stack dari kiri orang jauh sih tadi tuh kan. Baik kamu bang tar dulu dong, kalem dong, yang di atas ada juga di atas apa nggak. Aduh ini gua kiloin juga nih lawan pistol nih. Sumpah gua kiloin nih pistol nih, liatin aja. Ada maju. Bagus. Itu udah keren belum sih tadi kena yang di depan. Ini di atas kanan kita beda lagi nih. Oh dia perang juga ya. Keren dulu ya. Keren juga nih manusia ini. Ada lagi nih. Ada yang lagi. Mana si Dude ini? Wait. Bau juga kamu ya. Bau juga dia biasa. Gua pikir di kiri tadi. Guling kan tuh, blue wall ya. Guling dia. Masih ada lagi di bawah nih, kayaknya di rumah orang kaya tadi. Di rumah kaya, di rumah tingkat kanan kita masih ada nih. Jadi dia gak mau turun ya. Untungnya gua gak ditembak dari jendela tadi pas ngumpet di balik tembok. Oh di sini blue zone guys ya, pantesan aja gitu. Kita ngeplank ke kanan aja bro. Kita bunuh abisin yang di lapangan ini dulu nih. Lapangan apa namanya? Badminton ya. Badminton. Abis lapangan apa ya anjir? Lapangan basket ya. Kanan. Moncrot kepalanya ya guys ya. Moncrot gitu loh bro. Turun gini nih gak baca. Wah sabar dong bro. Sumpah pecah itu kepala gue ya. Pakai shotgun aja ya, berapa darahnya? Oke. Langsung nambah 40, cepet banget lagi nambahnya kayak nggak ada delay gitu, kesana tiba-tiba langsung top kayak 40 menambahnya gitu ya, enak gitu. Gua nggak ngebayangin ya kalau misalkan
ini skill gitu ya, nggak ada delaynya gitu. Jadi kita setiap ngekill pokoknya nambah 40 gitu ya. Enaknya pasti nih. Auto-auto nggak pakai medkit gitu bro. Satu lagi berarti dia yang di atas rumah nih. Satu lagi di atas rumah nih bro. Udah kill 15 ini gue, ya Allah. Boya dong please. Bismillahirrahmanirrahim ya. Capek sekali gue nih kalau main batal-batal. Apa namanya? Kalau gagal lagi capek banget gue sumpah. Udah 3 kali gue gagal. Tadi udah kill 15 ya guys, gagal juga gitu. Ini kill 15 aja harusnya gagal lagi gitu. Lah M4A1 ini lah. Looting kagak pakai perasaan gini nih, gini nih. Pencet-pencet pokoknya gitu kan. Parah ini bro, ini ntar aja lah, kita gak usah sikat dulu yang lihat situ ya. Takut mati gitu, bahaya nih. Kita ya jalannya kita. Udah kill 15 gitu nih. Ntar gara-gara dia satu orang mati gue. Ini kita sikat-sikat dinding yang di depan aja nih guys ya. Masih banyak ini musuhnya selalu. Kita pantau lu masih ada, yakin gua. Sendirian tadi nih dia. Kan nembak. Sini bro. Montrot tuh kepala ya, enak ya. Meletak, mudar sih ya. Aduh suara gua habis. Capek gue. Ini by the way sorry kalau gua nggak facecam karena ya malas facecam ya, lagi malas facecam gitu guys. Kenapa kalau facecam tuh apes banget, gua malas gitu, heran. Kayak ketahuan gitu bikin konten, jadi kalau ketahuan bikin konten tuh ada aja cobaannya. Ada aja cobaannya gitu. Ini udah kill 16 nih, boya ini musuhnya tinggal 2 squad lagi nih, please lah. Ayo dong. Oke, di depan pas banget nih. Bagi berapa lagi nih? 4 lagi, 1 squad aja buat gue deh. Biar 20 coy. Sini kamu nak. Kok nggak ngeluar lagi dia? Udah anak keluarnya. Oh ini dia di balik pohon dia nih. Ngapain dia? Astaga nggak headshot dong. Gue susah banget nembak orang jongkok gitu deh. Terima kasih ya. Terima kasih sekali ini, terima kasih banyak. Dibunuhin sama gold pula lagi. Wah bodo amat lah, lemes gua. Capek. Simak. Sudahlah.